PSIS Semarang beruntung memiliki sosok ini striker asing asal Brasil, Bruno Silva, dalam mengarungi Liga 1 sejak musim 2018 lalu. Ia merupakan seorang predator di area pertahanan lawan yang syarat kualitas serta pengalaman. Nama Bruno Silva menjadi idola bagi publik pecinta PSIS setidaknya lebih dari 2 tahun berkiprah. Striker jangkung berkepala pelontos ini merupakan pilihan utama bagi lini depan tim Mahesa Jenar. 2 musim bermain sudah cukup membuktikan dirinya adalah striker yang hebat dan tepat untuk PSIS. Total 21 gol yang berhasil dicatat pemain kelahiran São Paulo, Brasil, tanggal 14 April tahun 1991. Performa Bruno Silva begitu garang saat melakoni musim perdananya bersama PSIS pada 2018. Bruno Silva mampu mencetak 16 gol dan 12 assist dari 31 penampilan. Bruno sempat hijrah ke Arab Saudi setelah berseragam PSIS hingga pertengahan musim Sopi Liga 1 2019. Ia kembali menyumbang 4 gol dari 14 penampilannya. Sempat setelah